Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di channel Eddie Is. Okey, kawan-kawan, hari ini saya akan buat satu review berkenaan dengan pating masak tempoyak. Ini penggemar-penggemar pating ni memang kau. Okey, hari ini saya akan buat satu review berkenaan cara-cara untuk memasak pating tempoyak semudah ABC. Okey, kepada siapa peminat pating kena ikuti video yang saya akan sediakan sebentar nanti. Okey, sebelum kita teruskan video kita pada kali ini, okey, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu. Kalau anda rasa gembira, sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Okey, apa lagi? Okey, zas, jom. Okey, sebelum kita memulakan masakan kita pada hari ini, kita perlu cari dulu bahan utama dia. Okey, apa dia? Ikan patin segar yang fresh dari Sungai Pahang. Okey, jom ikut saya. Okey, siapa yang telah berada di Jega Pahang, okey, saya saja satu tempat ni yang menjual ikan talampia dan juga ikan patin yang segar. Okey, di sini ikan patin dia memang fresh. Dia angkut daripada sungai terus datang ke kedai dia. Okey, anda boleh pilih sendiri ataupun anda boleh tengok saiz-saiz yang anda inginkan untuk masakan ni. Okey, abang yang jual pun memang sempoi lah. Dia tengok cara dia ambil ikan pun memang sempoi, dan cara dia apa siang ikan pun memang cantik lah. Okey, anda boleh try. Dia menghala ke Cenoh di Jengke 19 kalau tak silap saya. Okey, anda boleh tengok. Okey, patin dah ada. Okey, apa yang diperlukan lagi untuk masakan kita hari ini? Okey, jom ikut saya kita cari. Patin temerlo sedap sekali. Usahawannya gigi besar. Tanya kita cari 8 bahan utama yang diperlukan. Yang pertama, kunyit hidup. Yang kedua, bunga kantan. Yang ketiga, cili padi. Yang keempat, timun masak. Yang kelima, daun kesum. Yang keenam, garam halus. Yang ketujuh, limau nipis. Dan yang terakhir sekali, ini adalah barang yang amat penting, iaitu tempoyak. Okey, bahan-bahan ini anda boleh dapatkan di pasar pagi. Anda pergi di pasar, mesti anda akan dapat kesemua bahan-bahan yang anda cari ini. Okey, semua bahan dah ada. Okey, jom kita balik masak. Okey, benda pertama yang kita perlu lakukan, okey, kita kena cucikan ikan patin dulu bagi kita buang semua darah-darah yang ada di ikan patin ini. Okey, bagi bersih-bersih dahulu. Okey, setelah anda mencuci kesemuanya, okey, yang step yang kedua iaitu kita rendamkan dia dengan air asam limau. Okey, ini bagi mengelakkan bau-bau dia. Okey, kita rendamkan. Okey, dalam masa yang sama, setelah anda rendam patin itu, anda boleh buat, okey, menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Okey, seperti hiriskan timun, dan anda boleh sediakan lada, kunyit hidup dan semualah. Okey, setelah anda sediakan bahan-bahan, okey, anda perlu kisar bersama lada, kunyit hidup dan tempoyak. Okey, kalau anda ingin rasa dia kuah dia lebih pekat, anda lebihkan tempoyak dia. Itu akan membuatkan kuah anda akan lebih pekat. Okey, setelah anda siap, kisarkan semua. Okey, dah siap. Okey, step seterusnya apa lagi? Kita masukkan patin ini ke dalam periuk. Okey, dan sedia untuk dimasak. Okey, mudah sahaja bahan-bahan dia. Hanya kisar ketiga bahan itu dan boleh teruskan. Okey, masukkan bahan yang telah dikisar tadi ke dalam periuk. Okey, bukakan api dia. Okey, pastikan jangan membazir. Okey, bahan-bahan yang ada di mesin tu pastikan boleh campurkan dengan air. Masukkan dia kembali ke dalam periuk tu. Okey, dah siap. Okey, dah masukkan semua. Masukkan air sedikit dan boleh campurkan bahan-bahan yang lain, iaitu timun, okey, daun kesum. Okey, itu sahaja. Okey, amat mudah saja cara dia.
Okey, dan anda tunggu dia mendidih sedikit. Okey, anda boleh masukkan garam. Okey, garam ni untuk menambah perasa dia lah, bagi dia merasa sedikit masin. Okey, siapa yang rasa ingin rasa masin, letak lebih sikit. Yang tak suka masin, kurangkan garam lah. Okey, dan last kali anda letakkan daun. Okey, daun. Okey, bunga kantan, sorry. Okey, bunga kantan. Bunga kantan ni untuk membuatkan aroma dia lebih sedap lagi. Okey. Okey, masukkan dia. Dan okey, tada, dah siap. Okey, dah siap. Okey, apa lagi? Sedia untuk dihidangkan. Okey. Okey, sekian saja review kita pada kali ini. Saya harap video kali ini bermanfaat untuk anda semua. Dan saya minta jasa baik anda semua untuk like dan subscribe, share video ini kepada kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi.